Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Wah, semangat pagi ni, John. Betul. So, pagi ni jangan ada yang lemah-lemah, jangan ada yang masih lagi kata orang tak ada semangat. Pagi ni kena semangat. Yes. Hari pertama dalam minggu baru. Ya, betul. Jadi, kita nak ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua penonton kita. Hari ini hari Isnin, 26 Julai 2021. Semestinya kita bersiaran langsung di TVS, saluran 122 Astro dan juga MyTV. Dan Facebook juga. Facebook dan juga kita ada, kalau tak sempat hari ini, Kak John, boleh layari YouTube kita. Type je Sejahtera Asia. Ya, betul. Dan hari ini, pagi ini, pagi cukup indah. Mungkin ada yang dah mulakan bekerja di pejabat. Ya, yep, betul. Seperti mana yang diwawarkan. Dan mungkin hari ini juga ada yang masih bekerja dari rumah. Tapi apapun, semuanya mesti dalam keadaan yang patuh SOP. Walaupun di rumah. Betul. Sebab apa? Sebab kat rumah pun ada family. Betul. Kecuali yang duduk bujang. Bujang macam John kan? Saya seorang-seorang. Seorang-seorang. Sian. Nasib seorang. Aduh, berkabus lagi. Berkabus lagi. Biasalah kita ni kan? Kat Sarawak dah sejuk dah. Yes. Okey, John. Dan hari ini, seperti biasa, yang kita nak war-warkan melalui media sosial kita dengan poster yang telah pun kita sebar luaskan dengan tetamu istimewa dengan tajuknya yang pastinya akan menjadi satu bualan hangat kita pada pagi ini. Sebab hari ini, hari Isnin, kita tak naklah yang simple-simple, sempo-sempo. Tetapi kita nak yang bersemangat. Betul tak, John? Betul. Setiap hari harus bersemangat. Harus semangat. Sebab setiap hari Isnin ni kena semangat. Lebih. Sampai Jumaat, lebih lagi semangat. Betul. Yap, jadi untuk hari ini, kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Musdi bin Haji Shanat, Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK Unimas. Dan topiknya mengenai 6th International Conference of Applied and Creative Arts, ICACA, ataupun Persidangan Antarabangsa Seni Gunaan dan Kreatif yang ke-6. Dan kita ialah di blok pertama, blok kedua akan bersama dengan beliau. Betul. Blok ketiga kita akan kongsi berita-berita dan topik-topik dan sukan Olimpik juga yang kita nak kongsikan nanti di blok yang ketiga. Jadi tanpa meninggalkan masa lagi, kita nak ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Profesor Madya Dr. Musdi. Selamat pagi, Profesor Dr. Okey, apa khabar? Sihat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Wan dan juga John. Terima kasih kerana menjemput saya ke rancangan Sejahtera Asia. Yeah. Dan saya terasa terujalah untuk berkongsi maklumat tentang apa itu Applied and Creative Arts, apa program yang kita akan buat, itu konferensi International Conference of Applied and Creative Art ataupun dikenali sebagai IKK lah, ICA yeah. 2021. Yeah. Okey, jadi mungkin sebagai permulaan, Profesor Doktor boleh kongsikan apa sebenarnya persidangan ini, ICACA ni, IKK. Okey, John dan juga Wan, sebenarnya IKK ataupun International Conference of Applied and Creative Art merupakan acara dui tahunan fakulti kami, itu Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak, dan ianya merupakan persidangan kali ke-6 yang akan diadakan pada 17 dan 18 hari bulan Ogos 2021, dan ia merupakan salah satu konferensi yang akan mengumpul semua para ilmiah, para penyelidik, penggiat seni dalam satu platform untuk berbincang tentang apa itu seni. Ya. Dan seperti yang doktor cakap tadi, ia akan langsung 17 hingga 18 Ogos ini. Adakah ianya dilangsung secara virtual atau sebagainya? Sudah semestinya dalam pandemik COVID-19 ini, kita akan menjalankan kita punya persidangan secara virtual ataupun maya, di mana ia merupakan platform terbaiklah kepada yang kami rasakan, kerana kita dapat mengumpul lebih ramai sebenarnya pembentang-pembentang kertas kerja dengan diadakan secara program maya ini, insyaAllah. Dan selain daripada menyediakan ruang awam untuk wancana intelektual dan yang disebutkan oleh Profesor Doktor tadi, mungkin boleh kongsikan lagi apakah antara objektif lain penganjuran ICACA ini?
Sebenarnya terdapat tiga objektif utama ICA tadi ya. Okay. Pertama, ia menjadi satu platform untuk perbincangan ataupun forum untuk para pendidik, penyelidik, perancang ataupun pembuat dasar, pelaksana, seniman maupun pelajar ataupun pemimpin masyarakat untuk bertemu dan membincangkan pelbagai isu ataupun topik berkaitan dengan seni. Dan objektif yang kedua adalah untuk berkongsi hasil dapatan kajian ataupun research output yang diperolehi daripada penemuan ataupun penjelajahan metod baru dalam aspek penyelidikan ya. Jadi penemuan ataupun dapatan kajian tu bukan saja dalam bentuk proses kerja, pengurusan dan pemasaran, tetapi apa saja dalam bidang genre seni melalui penerbit, dan ianya akan diterbitkan dalam bentuk penerbitan jurnal nanti. Dan yang terakhir, ia sebagai salah satu usaha fakulti untuk menjadikan fakulti sebagai pusat rujukan seni yang tersohor di rantau ini dan menunjukkan sokongan yang berterusan terhadap amalan seni melalui persidangan dan penyelidikan ilmiah serta penerbitan yang berimpak. Jadi para penyelidik, pelajar dan juga orang ramai yang telah menghantar abstrak kepada kami dan kertas kerja penuh, kita insya-Allah akan menerbitkan abstrak mereka ataupun kertas kerja dalam bentuk e-proceeding dan juga jurnal yang berimpak tinggi insya-Allah. Jadi secara keseluruhan semua dah pun di-cover. I mean daripada itulah daripada yang daripada depan sehinggalah ke belakang, semua akan di jadi, di cover dalam program. Bila kita ini katakan seni itu dia agak besar sebenarnya. Jadi kita akan cover berbagai topik seperti topik berkaitan dengan teknologi seni reka, di mana akan ada perbentangan membentangkan tajuk berkaitan the development of application apps dan ada juga yang akan membentangkan tentang metod terkini bagaimana nak menghasilkan sesuatu catatan dan sebagainya, artificial intelligence. Ada juga menceritakan tentang polisi seni dan sebagainya. Yang paling menarik, kita juga akan memanggil keynote speaker ataupun penceramah luar negara untuk bersama-sama berkongsi maklumat apa yang mereka ada kepada kita di UNIMAS dan juga di Malaysia secara amnya. Dan benda ini memang nampak satu kata orang peluanglah, walaupun penganjurannya mungkin di dalam norma baru sekarang secara virtual dan sebagainya, tapi ia tidak melemahkan semangat dan juga mematahkan semangat untuk penganjuran ini terus mendapat perhatian terutama di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Kalau virtual ni sebenarnya basically siapa-siapa boleh log in dan boleh join. Mudah, sangat mudah. Di mana sahaja anda berada boleh dan ialah pada ketika itulah. Dan untuk penganjuran ni mungkin ada tema yang boleh doktor ceritakan dan apa yang dikatakan sebalik daripada tema tersebut. Okey, tema untuk persidangan kali ini adalah sustainability and legacy of creative arts. Bila kita kata sustainability dalam konteks modern modern ni, sebenarnya sustainability ni adalah yang berkaitan dengan kelestarian yang mana ianya kita cuba mengekal, memelihara ataupun memastikan bahawa penghasilan produk ataupun kajian kita akan memberi impak yang besar kepada sosial, kepada ekonomi dan juga kepada persekitaran. Jadi contoh, saya ambil analogi yang mudahlah. Jika kita menghasilkan sculpture sebagai contoh, sculpture tu kalau kita menggunakan kayu dan sebagainya, pokok ditebang, ia adalah sesuatu yang mungkin kurang baiklah dari segi pemeliharaan alam sekitar. Tetapi kalau kita menggunakan kayu-kayu yang terbuang, terpakai atau chip kayu yang dijadikan sintetik material yang dikitar semula dan menghasilkan sculpture, ia memberi impak kelestarian dan dikenali sebagai eco design, kadang green design. Jadi dalam tema yang kita buat ini, ia agak meluas. Kita tak nak terlalu fokus ataupun mengecilkan ruang lingkup
penyelidikan. Hmm. Jadi ia agak luas as long as dia berkaitan dengan sustainability ataupun kelestarian. Ya. Kelestarian. Yeah. Sustainability and legacy of the creative arts. Yes. Yeah. Apa sahaja barang yang terbuang, contoh barang yang berada di sekeliling kita, manfaatkan sebaik mungkin. Jadi ia seperti mana yang dikatakan doktor tadi, merupakan satu cara untuk melestarikan lagi. Selain daripada kreatif dan juga sesuatu yang inovatif, kelestarian itu perlu ditunjukkan. Betul, betul, jadi apa-apa pun benda ini memang sangat baik, sangat-sangat menarik dan peluang yang ada hari ini mungkin jangan disia-siakanlah bagi saya, John. Betul tak, John? Dan selepas ini mungkin ada lagi soalan yang kita akan tanya mengenai projek ini dan kita tahu lah macam ni mau join, macam mana nak register dan sebagainya. Dan juga kita nak tahu juga antara contoh-contoh apa kelestarian, sustainability ni, produk-produk ataupun hasil seni yang telah pun dihasilkan. Antara contohlah semuanya selepas ini. Jadi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda dan kami nak wawarkan dan juga kami nak cakap salam sejahtera lah kepada yang anda sedang menonton kami di Facebook, di Facebook Live. Jangan lupa untuk komen dengan kita, share, lepas tu bolehlah kita berinteraksi dekat Facebook. Betul. Kita berinteraksi lah, kita kawan lah. Sekarang kan senang, type saja kita boleh. Ujung jari je, John. Betul tak? Tak perlu pun datang sini, tonton kami di mana-mana platform, sama ada di TV ataupun di media sosial. Jangan lupa lontarkan komen-komen murni anda. InsyaAllah kami akan baca untuk anda. Ya, betul tak, John? Betul. Dan sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya, Dr. Musdi bin Haji Shanat, Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK UNIMAS. Dan kita sekarang tengah mengupas mengenai The Sixth International Conference of Applied and Creative Arts, ICACA ni. Dan tahun ni dikongsikan tadi temanya adalah Sustainability and Legacy of the Creative Arts. Betul. Dan kita tanya juga Profesor Doktor, mungkin boleh kongsikan apakah antara contoh yang berkaitan dengan tema tahun ni? Okey, jadi kita buat pengetahuan John dan juga Wan, kita telah menerima lebih 90 penyertaan penghantaran abstrak kepada pihak sekretariat IKK tadi. Okay. Jadi antara kertas kerja yang sempat saya lihat adalah seperti bagaimana kita membuat pemuliharaan dan pemeliharaan kostum-kostum lama terutama daripada negara China. Okay. Jadi dan kertas tu berjaya mengupas dengan baik cara pemeliharaan dan juga mencadangkan polisi kepada pihak kerajaan di sana supaya khazanah ini dapat dikekalkan dan dijagai. Antara kertas kerja lain yang saya perhatikan ada juga mengatakan tentang kajian tentang wayang kulit di kawasan North China dan juga Malaysia. Jadi dia akan mengupas dari segi bagaimana rekaan tu dapat dilihat daripada persamaan dan perbezaan dari segi bentuk, dari segi ikonografi, dari segi warna dan dari segi jalan cerita. Jadi benda ni kalau kita lihat dan perhatikan sangat menarik sebenarnya. China, Malaysia, wayang kulit. Jadi bagi saya jangan lepaskan peluang, nanti temui kita pada konferensi yang akan berlangsung pada 17-18 Ogos. Dan saya ingin maklumkan juga, kita membuka lebih kurang 150 penyertaan secara percuma kepada pelajar dan juga orang ramai. Tetapi perlulah mendaftar dengan segera kerana kita akan menjemput 150 penyertaan ini sebagai pendengar sahaja, ya, bukan pembentang. Jadi boleh menghubungi pegawai promosi kami, iaitu Dr. Connie Lim di talian 082-581-390 atau saya ulang lagi, nombor talian 082-581-390 ataupun menghantar email kepada ICACA@unimas.my. Jadi insya-Allah 150 penyertaan tak awal kita akan
akan bagi nombor pendaftaran khas dan mereka boleh akses kepada sistem kita untuk tujuan menonton kita punya konferensi nanti. Okay. Yeah, secara betul. Percuma. Yeah. Secara percuma lagi tu, John. So, jangan lepaskan peluang. Based on the first come, first serve lah. Ya, yeah, betul. Jadi jangan lambat-lambat tau. Sekarang dah ada 90 kan tadi, bro? 90, pembentang kertas kerja. Ya, yeah, tapi untuk apa partisipan, 150 orang. Dan seperti yang Prof kongsikan tadi dari awal, yang akan berlangsung secara virtual dan pastinya akan menampilkan panel-panel, barisan panel-panel. Jadi boleh Prof ceritakan atau perkenalkan siapakah barisan panel-panel yang akan ada dalam persidangan itu nanti? Okey. Jadi saya rasa pandemik COVID-19 ini telah membuka peluang kita untuk membuat secara virtual. Jadi panel yang kita jemput pun agak ramai ya berbanding persidangan sebelum ini. Jadi kita ada 8 orang panel yang dijemput khas. Okey, antaranya yang boleh saya namakan seperti Profesor Dr. Dim Bahlu daripada Guangdong University of Technology China, di mana kalau saya tak silap dia akan mengupas tentang mirror theory for sustainable development. Kita juga ada profesor daripada Dongseo University, South Korea, iaitu Profesor Dr. Lee Sumpil, di mana beliau akan talk about service design in Korea, di negara beliau, bagaimana service design trend dan government strategy. Dan seterusnya kita ada pembentang daripada University of West England, iaitu Dr. Ian Adam Biggs. Kita tak melupakan juga lah keynote speaker tempatan kita. Yeah, kita telah menjemput Profesor Dr. Ruslan Abdul Rahim, iaitu dekan dan juga pensyarah kanan di Fakulti Seni dan Reka Universiti UiTM, di mana dimaklumkan beliau akan talk about creative leadership of societal inclusivity via circular economy. Dan seterusnya kita ada Prof. Mahathir Hasnul Jamal Saidun daripada USM. Kita ada Encik Joe Sidek, iaitu Encik pengarah Joe Sidek Production Sdn Bhd, yang popular membuat apa music festival di Penang dan juga World Rainforest Music Fringe di Sarawak, Kuching, di Kuching. Dan yang paling menarik, kita menampilkan staff kita sendiri, iaitu Muhammad Azri bin Ali, pensyarah program drama dan teater, di mana beliau akan bercerita tentang pengalaman menghasilkan persembahan teater musikal yang bertajuk Semarak Petiwiku, dan beliau akan membentangkan perbincangan bertajuk Semarak Petiwiku From Kopitiam to the World Stage. Kenapa kita jemput beliau? Kerana pada tahun 1920, jadi kita telah dianugerah salah satu universiti di Asia yang pertama kalinya dianugerahkan THE World Asia Awards, di mana kita telah memenangi the awards yang the Innovation of Arts daripada THE Asia Award, di mana kita telah membuat pitching di London dan membentangkan cadangan projek yang kita jalankan. Alhamdulillah kita telah terpilih di antara semua universiti di Southeast Asia, dan 7 terpilih, dan kita adalah pemenang utama. Pemenang utama. Jadi itulah, kalau kita lihat barisan panel ataupun barisan speakers yang akan mengambil bahagian dalam persidangan ini merupakan semua yang bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Semua expertise on their own field. Dari China ada, dari Korea ada, dari apa semenanjung Malaysia pun ada, dan lokal orang Sarawak pun ada juga. Betul. Jadi it cover semua lah secara menyeluruh. Semua. Dan untuk tahun ini seperti penganjuran ICACA 2021 yang diadakan secara alam maya ataupun virtual, dan juga sudah tentu tetamu undangan seperti yang Prof ceritakan tadi atau maklumkan tadi, boleh kita lihat di sini peluang dan juga untuk menonjolkan idea yang kreatif, yang inovatif, terutamanya dalam mereka yang berminat untuk menghantar penulisan akademik ini. Dan ia juga menyentuh kepada budaya, seni dan warisan, terutamanya pengurusan acara pelbagai acara-acara ataupun majlis-majlis lagi. Boleh Profesor jelaskan mengenai perkara ini?
Okey, jadi untuk pengetahuan Wan dan juga John ya, kita punya apa penerimaan untuk abstrak ke persidangan ini sebenarnya telah pun tutup. Walau bagaimanapun, kita masih memberi peluang kepada mereka yang masih berminat untuk hantar kertas kerja penuh ataupun manuskrip penuh dan boleh hantar secara direct kepada kami ke Urustia yang iaitu ke secara melalui email lah ya, ke ikaka_event@unimas.my. Jadi kita masih menerima walaupun tarikh telah tutup sebenarnya. Because kita rasa kita akan memberi peluang secara fair lah jika ada kertas kerja penuh dan kertas kerja yang baik, kerana ilmu ni kalau bagi saya bagus kita kongsi kan daripada kita simpan. Jadi ia bukan saja sebagai kata menambahkan ilmu pengetahuan tapi transfer knowledge kepada semua. Jadi baik, selepas ini Profesor Dr. Musdi akan kita berehat sekejap. Baik, jadi selepas ini saya dan Wan Alif akan kembali untuk blok yang ketiga dan itulah banyak perkongsian yang dikongsikan oleh Profesor Madya. Tapi korang jangan ke mana-mana, anda jangan ke mana-mana sebab selepas ini banyak lagi yang kita nak tanya mengenai persidangan ini dan selepas ini saya dan Wan Alif akan kembali untuk perkongsian berita untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan kami dua lah, Jonathan Ding dan juga Wan Alif. Dan Wan, kita tahu sukan termasya dunia, Olimpik. Baru saja membuka tirainya pada hari Jumaat yang lepas. Hari Jumaat, opening ceremony hari Jumaat hari itu. Dan kita nak bawa jugalah perkembangan atlet-atlet negara kita yang sedang berjuang, yang sedang bertungkus lumus di persada antarabangsa di Sukan Olimpik 2020 Tokyo. Jadi apa yang menarik tu, John? Menarik. Semalam kita nak cakap, of course lah, semestinya mengenai badminton. Apabila pemain persorangan lelaki badminton negara, Lee Zijia, tidak berdepan masalah untuk memenangi perlawanan pertama kumpulan M Sukan Olimpik Tokyo 2020 apabila menewaskan wakil Ukraine Artem Pochtarov 2-0 semalam
dan hanya mengambil masa 25 minit saja. Wow, 25 minit saja untuk merakamkan kemenanganlah 21-5, 21-11 dalam perlawanan pembukaan berkenaan. Tapi ini merupakan perlawanan yang pertama dan banyak lagi perlawanan yang harus dilalui oleh Li Zijia dan beliau akan berjumpa dengan pemain Perancis Brice Leverdes pada hari Rabu ini. Jadi kita doakan agar Li Zijia terus saja mara one step at a time lah. Ya, dipermudahkanlah segalanya lah. Betul tak? Sehinggalah ke final. Itu yang kita nak. Kan? Mereka tahu dapat emas. Betul. Wow. Kita doalah sama-sama rakyat Malaysia. Betul? Kita doa agar mungkin emas pertama Malaysia di Sukan Olimpik akan kita dapat tahun ini. InsyaAllah. Betul. Baik. Tapi ada juga berita yang kurang kurang baik, tapi tak apa. Itu perjuangan bergu campuran negara. Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying di Sukan Olimpik Tokyo 2020 boleh dianggap sudah berakhir selepas mengalami kekalahan kedua berturut-turut dalam saingan peringkat kumpulan semalam. Dan mereka terpaksa akulah dan tunduk kepada pasangan Jerman Mark Lampfers dan juga Isabel Hetrick 12-21, 15-21 dalam saingan kumpulan di Tokyo semalam. Kekalahan mereka berdua semalam dah banyak juga mendapat reaksi di media sosial dan sebagainya. Sehingga bekas pemain nombor satu negara, Datuk Lee Chong Wei ada kongsikan sedikit mesej untuk rakyat Malaysia. Dan apapun yang dikatakan oleh Datuk Lee Chong Wei, tiada orang yang kalah nak masuk gelanggang. Betul. Semua yang masuk gelanggang tu semua mau menang. Ya, bahasa Sarawak dia lah. Yep. Betul. Kalau dalam bahasa Malaysia dia, siapa-siapa dalam pertandingan yang masuk ataupun melangkah dalam gelanggang, semuanya nak menang. Tiada yang nak kalah. Tapi ada pertandingan ada kalah. Betul. Ada yang menang. Jadi adat pertandingan memang menang dan kalah. Bukan mudah. Betul. Untuk sampai ke tahap tu bukan mudah. Betul tak, John? Betul. Dan beliau dan Datuk Lee Chong Wei juga sempat berkongsi bahawa walaupun atlet negara kita menang atau kalah, kita harus tetap berada di belakang dan menyokong mereka. Menyokong, betul. Jangan menang dipuji, kalah dianuk. Sip boleh macam ni. Kita menang atau kalah, betul? Kita harus sokong juga atlet-atlet negara kita. Sebab untuk layak ke Sukan Olimpik ni, bukan senang untuk layakkan diri. Sebab bukan semua orang boleh pergi, suka-suka boleh pergi, tak boleh. Harus layakkan diri baru boleh bertanding di Sukan Olimpik. Dan semua atlet yang mewakili negara kita di sana mengharapkan sokongan padu. Betul. Daripada kita di seluruh Malaysia ini. Dan seterusnya, John. Saya nak sentuh sedikit tentang guru. Okay. Apa yang kaitan dengan guru ini? Apa kaitan dengan guru ini? Di mana semalam Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin berkata 67.61% daripada kira-kira 400,000 guru di seluruh Malaysia telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Jadi yang ini menjadikan kelegaan dan rasa lagi puas hati lah ibu bapa dan juga pelajar untuk pembukaan sekolah yang secara berperingkat untuk pengajian dan pembelajaran PDP bersemuka yang akan ataupun berlangsung mulai 1 September ini. Ya, jadi yang tu selamat sedikitlah walaupunnya satu dos, kurang-kurangnya dah dapat satu dos. Kalau dapat dua dos lagi champion. Yes, betul. Dan juga berkaitan dengan vaksin juga pendaftaran untuk remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun telah pun dibuka. Ya, pendaftaran untuk menerima vaksin. Jadi kepada ibu bapa ataupun kepada dependent yang memegang atau yang menjaga remaja tersebut, bolehlah daftarkan mereka melalui aplikasi MySejahtera. Betul. Sebab semalam pun dah terima mesej daripada MKN. Dah buka dah. Dah buka pendaftaran penerima vaksin untuk yang berumur 12 hingga 17 tahun. Daftarlah sebagai penerima vaksin, lindung diri, lindung semua. Lindung semua. Lagi berkaitan dengan vaksin, orang awam dinasihat untuk menggunakan saluran yang betul sekiranya mereka berhadapan dengan sebarang isu berkaitan dengan vaksin COVID-19 dan bukan menularkannya. Ini ditegaskan oleh Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mazlan Lazim. Katanya lagi, kalau ada sebarang masalah berkaitan vaksin, lapor kepada pihak berwajib. Yep. Elak menularkan di laman sosial kerana ianya boleh mendatangkan masalah kepada orang lain. Dan sekiranya laporan dibuat, siasatan akan dilakukan. Yang ini viral lah, John. Ada yang ambil video yang pencegari itu kosong dan sebagainya. Kita tak tahu sebenarnya. Betul. Tapi guna saluran yang betul. Lapor kepada pihak berkuasa, biar mereka yang akan buat siasatan dan ambil tindakan. Betul. Kalau kita nak tindakan guna media sosial,
makin menakut-nakutkan orang. Betul, betul tak, John? Betul. Janganlah viral. Kalau walaupun kita tahu benda ni memang berlaku, terjadi. Ya. Tapi mungkin atas sebab-sebab keletihan, kelesuan petugas baris hadapan. Tapi janganlah kita memviralkan lagi. Kalau menghadapi isu betul sebegini, laporlah kepada pihak yang berkuasa. Betul. Yang ni. Yang ni hari ini panas hari ini. Betul. Hari ini hari baru. Hari baru. Persidangan yang akan diadakan selama 5 hari. Yep. Ya, itu daripada 26, 27, 28, 29 dan juga 2 Ogos ini. Ya, itulah persidangan parlimen. Betul. Kali terakhir parlimen bersidang bulan Disember tahun 2020 dan parlimen bakal membuka tirainya tahun ini dengan mesyuarat khas penggal ketiga parlimen ke-14 2021 hari ini. Dan saya rasa mungkin tak tahulah adakah persidangan parlimen kali ini akan menjadi satu persidangan yang senang, yang aman ataupun yang diam ataupun mungkin banyak perbalahan, banyak perbincangan yang mungkin akan dilakukan di persidangan parlimen pada hari ini. Ya, betul. Dan untuk hari ini juga merupakan hari pertama semenjak proklamasi darurat diisytiharkan pada Januari yang lalu. Dan dijangka 5 menteri termasuk Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi penerangan mengenai keseluruhan termasuk Plan Pemulihan Negara PPN. Dan kita harapkan dan kita doakan agar sidang khas parlimen berjalan dengan lancar dan seperti yang dirancang. Oh, rasa nak pergi parlimen jugalah. Jadi kita doa dan harapkan agar ahli-ahli parlimen, ahli-ahli yang berhormat sekalian, supaya lancarlah persidangan parlimen pada hari ini dan kita doakan agar parlimen boleh berjalan dengan lancar sepanjang tempoh bersidang hari. Tak naklah gaduh-gaduh. Janganlah gaduh. Tapi kalau gaduh benda yang elok mungkin baguslah untuk Malaysia. Okey, baik. Dan kita akan balik seterusnya dalam untuk perkembangan COVID-19 di Malaysia. Dan semalam angka jangkitan baru COVID-19 mencatatkan 17,045 kes dalam tempoh 24 jam yang lalu, rekod tertinggi sejak pandemik ini bermula di negeri. Itu sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan di Malaysia telah pun mencecah 1 juta, iaitu kini 1,013,438 kes COVID-19 yang dah pun dilaporkan di Malaysia sejak bermulanya pandemik ini. Dan semalam Selangor mencatatkan antara penyumbang kes harian tertinggi iaitu dengan 8,500 kes diikuti Kuala Lumpur, 2,045 kes, Kedah 1,216 kes, Johor 950 kes dan Sabah 818 kes. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia turut merekodkan 92 kematian, menjadikan jumlah kumulatif korban akibat COVID-19 meningkat kepada 7,994 kes. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula, mungkin Wak Alif boleh kongsikan. Ya, 1 juta dah, John. Betul, 1 juta di kes. Di Sarawak merekodkan 407 kes baru positif COVID-19 semalam dan ianya menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 73,986 kes. Daerah Kuching kekal merekodkan kes tertinggi dengan 198, diikuti Serian 38, Samarahan 34, Sibu 23 dan Bintulu 17 kes. Daripada jumlah kes harian tersebut, 24 adalah bergejala manakala 262 tidak bergejala, termasuk 1 kes import, John. Dan 2 kes kematian dilaporkan semalam melibatkan 2 orang lelaki dan kedua-duanya dari daerah Sibu. Dan ia menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian akibat jangkitan COVID-19 iaitu 457 kes. Dan semalam, tiada kluster baru direkodkan di negeri Sarawak. Dan ada 2 kluster yang telah pun tamat, iaitu kluster Kampung Muara Tebas Kuching dan kluster Jalan Stampin Kuching. Dan ada 88 kluster yang masih aktif. Dan apa-apa pun, tingkatkan kawalan diri. Betul. Besar harapan kita agar kita dapat mampu menghalang ataupun hantar baliklah penyakit COVID-19 ni daripada terus berada dan membelenggu kita, kehidupan kita yang kita rindui. Kehidupan kita yang dulu-dulu tu. Betul tak, John? Ya, betul. Sebab kehidupan kita sekarang ni dalam norma baru, banyak yang terganggu, banyak yang terkesan. Betul. Dan kita sama-sama lah kita nak doakan dan harap agar pandemik ini dapatlah menjadi endemik. Endemik. Saya rasa mungkin boleh kita lakukannya. Dan kepada anda yang mungkin
belum lagi menerima vaksin ataupun masih lagi menunggu temu janji di Sarawak, PPV di Sarawak, anda boleh walk in. Kebanyakan PPV di Sarawak anda boleh walk in sahaja walaupun belum menerima temu janji melalui aplikasi MySejahtera, ataupun kalau tak ada MySejahtera pun tak apa, sekarang boleh walk in untuk menerima vaksin dos pertama. Jadi sama-samalah kita menjadi rakyat yang bertanggungjawab, terima vaksin, lindung diri, lindung semua, sebab vaksin ini adalah satu harapan untuk kita harapan besar kembali kehidupan kita kembali lagi seperti biasa. Dan kita mampu menentang COVID-19. Betul. Kita jaga kita. Baik, itu saja antara perkembangan ataupun perincian yang kami nak kongsikan kepada anda. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Musli bin Haji Shahnat, Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK UNIMAS, dan topiknya masih lagi sama, persidangan antarabangsa seni gunaan dan kreatif yang ke-6. Jadi kita akan berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Erti perjuangan masa lalu, kini dan masa depan, berdampingan sebagai bangsa merdeka, budiman di mata dunia. Semesta bergemar, suarakan syair pelbagai budaya, pelbagai bangsa membina saksama. Gelora perjuangan, kesatuan hati, tradisi, ragam agama.
Kembali bersama kami di Sejahtera Asia bersama saya semestinya Wan Alif dan juga John Atading. Yep. Tadi kita dah kupas tentang topik menarik news dan juga perkembangan harian COVID-19. Dan hari ini kita berbalik, hari ini pula, masa ni kita berbalik lagi ke dengan topik kita, John. Yep. Dan siapa yang kita nak tanya dengan apa kata orang tu? Tentang kriteria ini sebenarnya. Kriteria untuk seseorang menulis ataupun menghantar manuskrip dia. Menulis skrip, manuskrip sama tak, Jo? Manuskrip. Sama dengan menulis skrip lah. Tidak lain. Okey, nak jawab ni kita tanya profesor sendiri. Ya, profesor. Mungkin ada kriteria mereka untuk mereka menghantar manuskrip mereka. Okey, terima kasih Wan dan Jonathan. Jadi sebenarnya tidak ada kriteria spesifik yang perlu ada pada seseorang untuk menghasilkan manuskrip ataupun artikel ataupun jurnal kepada konferensi kita ini. Jadi as long as manuskrip ataupun kertas kerja tersebut mempunyai abstracts, mempunyai metod penyelidikan dan apakah output signifikan yang diperolehi dan ditulis dengan baik dalam dalam kadar 3,500 ke 4,000 patah perkataan memadai. Jadi kita menerima daripada penggiat seni, daripada pensyarah dan juga kepada pelajar juga, postgraduate students menghantar artikel. Jadi kita tidak melihat status tapi kita melihat kualiti kertas kerja yang dihasilkan. Jadi alhamdulillah daripada 91 abstrak yang kita terima dan sehingga hari ini kita menerima hampir 36 kertas kerja penuh dan masih menunggu lagi dihantar kertas kerja penuh. Kertas kerja sangat menarik dan saya rasa mencapai piawaian kualiti yang kita sasarkanlah. Alhamdulillah. Jadi adakah kertas kerja ataupun manuskrip yang dihantar ini adakah macam hanya untuk warga uni masa saja, macam yang terdiri daripada pelajar dan juga staff? Tidak semestinya, Joanna. Okay. Jadi katalah pelajar ataupun pensyarah ataupun penyidik, mereka boleh menggunakan hasil kajian mereka, penyidikan mereka dan terjemahkan dalam bentuk penulisan tadi. Jadi kalau penggiat seni, mereka boleh bercerita tentang pengalaman mereka, apakah experience telah mereka lalui dan juga apakah metode-metode ataupun tip yang sesuai digunapakai untuk mencapai kelestarian dalam sesuatu penghasilan karya ataupun polisi yang mereka hasilkan. Jadi kita tak nak memberi skop yang agak sempit. Jadi kita membuka kalau boleh kepada semua penggiat ataupun mereka yang berkecimpung dalam bidang seni. Okey, jadi mungkin ada di antara mereka yang mungkin menonton sekarang yang ingin menghantar ataupun yang ingin menghantarkan skrip mereka, manuskrip dan penulisan mereka. Mungkin boleh kongsikan macam mana mereka boleh hantarkan hasil kerja mereka. Jadi kita masih menerima kertas kerja penuh tadilah. Saya katakan kertas kerja penuh maksudnya full manuscript, camera ready dalam 3,500 patah perkataan ke 4,000 patah perkataan. Jadi kertas kerja penuh ini bolehlah dihantar terus kepada sekretariat IKKA, iaitu ke ikk_event@unimas.my. InsyaAllah kita akan ada panel penilai kertas kerja di mana kita ada 2 blind reviewer kita panggil akan menilai kertas kerja dari segi kesahihan fakta yang disediakan dan juga kualiti penulisan. Jadi jika terpilih kita akan maklumkan dan jika ada pembetulan kita akan minta disegerakanlah membuat pembetulan sebelum diterbitkan dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk proceeding. Faham. Jadi itulah itu untuk peserta yang ingin menghantarkan kertas kerja mereka atau menghantarkan manuskrip dan juga kepada individu yang ingin menyertai persidangan ini, macam mana nak mendaftar? Selepas ini kita tanya Profesor Doktor macam mana nak daftar. Jadi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di blok yang terakhir. Teruskan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia.
Kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia untuk blok yang terakhir ini. Ya, okey, kita teruskan pada profesor kita hari ini untuk persidangan, berbalik kepada persidangan tadi Prof. Bagaimana mereka untuk mendaftar? Itu penting. Okey. Okay, untuk pendaftaran sangat mudah ya. Kita bolehlah peminat bolehlah akses ataupun browse kepada website kita www.fakar.unimas.my dan dapatkan cari ikon IKK. Di situ kita ada sediakan poster dan boleh scan QR code di situ dan terus daftar secara terus. Ya, seperti yang tertera dekat skrin sekarang ni. Ya, betul. Pada anda yang mungkin sedang menonton televisyen, buka smartphone terus scan daftar. Betul. Untuk maklumat lanjut juga. Kita juga memberi option di mana mereka juga boleh menghubungi pegawai persidangan kami ya, sekretariat IKK, itu Dr. Kony di talian 082-581-390 ataupun email terus permohonan anda untuk menyertai sebagai pendengar di konferensi ini kepada ikk_event@unimas.mine. InsyaAllah kita masih ada 150 penyertaan based on first come first serve insyaAllah. Jadi itulah cara untuk daftar untuk menyertai persidangan ini. Boleh saja melayari www.facca.unimas.my, lepas tu cari ikon IKK. Dan untuk untuk mencari maklumat lanjut, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dan juga sebagai penulis. Penghantaran manuskrip. Manuskrip. Dan juga hantar hasil-hasil kerja. Jadi okay, mungkin pesanan terakhir Profesor Madia Doktor, kalau nak ditujukan kepada para peserta, apa yang mungkin Profesor Madia nak kongsikan kepada mereka? Terima kasih. Jadi saya berharap agar persidangan kali ini mendapat sambutan yang baik pada seluruh warga Malaysia, terutamanya warga pendidik dan juga penggiat seni. Jadi konferensi ini bukan sahaja berbentuk virtual di mana ianya boleh diakses di mana-mana tanpa mengira lokasi. Kalau dulu konferensi memang kosnya agak tinggi kerana kita terpaksa menyediakan venue dan juga jamuan dan sebagainya. Tetapi bila dibuat secara virtual, ianya dapat kita cut cost dan ia mampu untuk diakses di mana-mana saja. Jadi kita telah menyediakan pelbagai topik perbincangan yang sangat menarik daripada sudut polisi, dari segi penghasilan produk, karya kreatif sehinggalah kepada isu-isu yang melibatkan sosial ekonomi dan sebagainya. Jadi persidangan ini merupakan satu persidangan bagi saya julung-julung kali diadakan di Malaysia di IPT ataupun IPTS yang berkaitan dengan seni. Jadi saya ingin ambil kesempatan menjemput semua untuk hadir dan untuk turut serta secara langsung ataupun tidak langsung di dalam konferensi kami yang akan diadakan pada 17 dan 18 Ogos 2021 insyaAllah. Ya, jadi itulah tadi perkongsian yang sangat menarik dan sangat berguna untuk digunakan. Dan untuk sekali lagi saya nak wawarkan www.fsca.unimas.my dan cari saja ikon IKK untuk maklumat lanjut dan untuk pendaftaran. Sekali lagi terima kasih Profesor Madia Dr. Musdi, Dekan Fakulti Seni Guna Anak dan Kreatif FSGK Unimas kerana sudi berkongsilah pagi itu dekat Sejahtera Asia. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih juga kepada kami orang di Unimas. Okey, jangan jeraklah menuju Okey, seperti biasa John. Sebelum kita tutup ada pantun buat kita semua. Okey, apa pantun Han Alif tu? Burung pipit, burung kedidi hinggap di pokok di tepi. Di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi ibarat pokok tidak berbuah. Baiklah, itulah pantun untuk mengakhiri Sejahtera Asia untuk hari ini, hari Isnin. Jangan lupa teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS kerana pelbagai lagi program menarik menanti anda sepanjang hari, tiap hari hanya di TVS saluran 122 Astro dan juga MyTV. Saya Jonathan Ding. Dan saya Wan Alif. Tetapkan kesetiaan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye-bye. Sarawakku, rakyat bersatu padu.
Sarawak.